بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما واسعا. Wahai Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah ilmu kepada kami dan tambahkanlah kepada kami kefahaman terhadapnya. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'a la yastajabu lah. Wahai Allah yang Maha Sempurna, kami memohon perlindungan daripada-Mu, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada amalan yang tidak diterima, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada doa yang tidak didengar oleh-Mu, ya Allah. Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini berjuduhannya Hish jugalah, ya. Namanya satu huruf saja, yang lain semua namanya tak sama. Hafizah digantikan oleh Hidayah. Ibu-ibu yang saya kasihi, dati-dati yang saya hormati pada hari ini, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Pagi ini saya bersama dengan ibu-ibu baru dapat tahu semalam. Sebenarnya ustazah punya ayah ustaz Musa, ya. Ustaz Haji Musa, dia dah sakit, terbawa ke KL rasanya dalam 2 minggu sudah lah, hujung tahun tu. Dan kemudian ulang-alik ke hospital, dan hari ini nak warded lah. Jadi ustazah kena hantar ke Pusrawi, dan kita doakanlah semoga ada ustazah yang orang yang sangat lembut, orang lelaki lembut. Kalau orang perempuan tak lembut, aduh hai, malu lah. Ustaz Musa tadi kenali di kampung ni dengan orang yang sangat santun. Sebab tu anak dia jadi santun, kan? Memang kalau tengok ustazah lembut, ayah dia lelaki lembut. Bukan lembut, ni yang tahu. Itu lembut. Sama lagi lembut, pendidikannya, cakapnya, ya? Sangat-sangat lembut. So ibu-ibu kita boleh tengok lah kenapa anak kita kasar tu. Maksudnya kita boleh buat macam tu lah. Kalau hutan itu tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan dia datang lembut. Kalau hutan itu dia bukan benda yang dibuat-buat lah, dia datang secara natural, insyaAllah. Mudah-mudahan satu contoh yang Allah bagi depan mata kita, kita pun boleh jadi lembut juga, insyaAllah, ya. Baik. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah SWT, saya pun tak tahu siapa yang call macam saya ni. Budak-budak tu bukan telefon sampai 5 nombor yang berbeza-beza ni. Alam boleh hal ibu-ibu, kita nak membicarakan pagi ini. Saya pernah datang, last kali saya datang, saya ingat lagi siapa tadi, Hajah Salmi kan tadi? Hajah Sakit, kat Sakit kita sebut pasal Hayatul Sahabah. Betul, last kali saya di sini, saya bawa buku Hayatul Sahabah, iaitu kisah cerita berkaitan dengan sahabat-sahabat. Dia memang cerita, kan? Jadi saya pagi tadi fikir nak sambung ke buku tu ataupun tidak. Jadi saya buat keputusan untuk saya ambil tajuk umum lah hari ini, berkaitan dengan satu hadis Nabi SAW
ibu boleh jumpa hadis ni dalam Arba'in Nawawiyah, hadis 40 tu. Ya, hadis yang simple lah. Saya bacakan dahulu hadisnya, sangat-sangat basic lah. Ya, hadis yang sangat basic berkaitan dengan nasihat. Orang Melayu panggil nasihat, kalau makhrajnya betul sikit, nasihat. Dia tebal kan sebab dia suat. Dia bukan ni sin. Nasihat. Ad-dinu nasihat. Dia punya pokok pangkal dari agama itu adalah nasihat. Itu dia punya matan dia. Qala qulna liman kana ya Rasulullah. Kata para sahabat bila mendengar Nabi SAW menyebutkan agama itu adalah nasihat. Jadi kami yang mendengar ini bertanya kepada Nabi, untuk siapa nasihat itu? Nah, liman kana. Kata Rasulullah SAW, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahul muslim. Kepada siapa disebutkan, dijawab oleh Nabi SAW, nasihat itu ialah yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, li rasulihi, yang ketiga kepada pemimpin kaum muslimin, dan yang keempat kepada umumnya, sesiapa sahaja. Ya, ini adalah empat yang kita letakkan sebagai kepada siapa nasihat tersebut. Ibu-ibu, kita nak nasihat kepada Allah tu macam mana? Kita nasihat kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, janganlah buat macam tu. Macam tu lah. Ya, dia bukannya bermaksud secara literal, ya. Maksudnya hadis ini walaupun simple, tapi dia sangat-sangat hebat dari sudut syarahnya, dari sudut kedudukannya fasahah Arabiyah, dari sudut fasihnya Nabi dalam bahasa Arab itu sangat-sangat tinggi dia punya kemahiran bahasa. Dua yang pertama iaitu untuk Allah dan Nabi, itu tujuan kita memberi nasihat. Kalau kita bagi nasihat ibu-ibu, kalau kita tak bagi nasihat kerana tujuan tu, kerana kan matlamat kita dalam memberikan nasihat, maka nasihat tu akan jadi sia-sia. Kita tak bagi nasihat kan laju, betul tak? Nampak salah sikit dia, jangan kau bertakwa kau kepada Allah. Keluar semua kan, kita nak bagi nasihat pada orang, yang pertamanya kena tengok matlamat daripada nasihat yang kita berikan. Maksud kenapa? Kerana sesuatu yang kita buat kepada selain daripada Allah, maka dia akan jadi sisi. Sama ada orang pun tak akan dengar kita cakap, ataupun kita pun akan tak buat apa yang kita nasihatkan, kerana kita buat kerana sesuatu yang lain daripada Allah. Allahuakbar. Empat sahaja jawapannya, tetapi dua yang pertama ialah matlamat seseorang itu memberikan nasihat biar ikhlas kerana Allah. Sesuatu yang kita berikan ikhlas kerana Allah akan sampai, walaupun dia tidak berubah, tapi kita dapat pahala dah. Kita nasihatkan orang. Sebab hari ini memang kita kalau memberikan nasihat mudah untuk menerima nasihat, itu yang susah tu, ya, payah sikit kan. Dia kata, kau siapa nak nasihatkan aku? Kan, awak tu anak lagi, mak dah makan garam dulu kan? Sebab tu mak banyak garam dalam badan kan, kena garam tinggi. Jadi yang pertamanya meletakkan bahawa nasihat tadi matlamat ni kerana Allah dan kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua yang terakhir iaitu li'a'immatul muslimin, ialah kepada siapa sasaran nasihat itu diberikan. Kepada siapa sasarannya, golongannya. Dan yang pertamanya lebih utama untuk memberi nasihat itu kepada ketua-ketua orang muslimin,
Kerana apabila memberi nasihat kepada kedua orang muslimin, dia punya kebaikan dia akan menjurus semua kepada semua. Nah, ini keutamaanlah. Dan juga yang kedua, sasarannya ialah kepada sesiapa sahaja, kepada umum. Itu nasihat diberikan antara keutamaannya kepada kedua orang muslimin dan juga kepada umum. Maksudnya sesiapa sahaja, tak kiralah nasihat tu kita berikan kepada orang Islam ataupun nasihat kita berikan kepada orang bukan Islam, kerana agama itu akan hilang kalau tidak ada nasihat. Agama itu basicnya nasihat. Baik, saya pergi kepada belakang balik. Apakah kalimah nasihat itu asalnya? Perkataan nasihat, ibu-ibu, asalnya ialah nasahatul asal. Nah, dan sebut bahasanya ialah maksudnya ditapis madu itu. Contoh, pernah pergi tengok madu kan? Mula-mula tu masa dia ada dekat dia punya sarang lebah, kalau dimakan terus dia akan ada banyak hampas dia. Ha. Jadi apa maksud nasahatul asal? Saya ambil madu tadi pada lebah dan saya menapisnya, menapis untuk mendapatkan madu yang dah bersih. Ha, jadi makan tu tak adalah rasa selih-selih dekat gigi dia tu punya hampas dia kan. Aku membersihkan serat dia lah. Ya. Dan biasa orang tak jual pun. Ya. Adalah orang jual tu kalau dekat apa museum-museum kat Melaka, kan ada museum bee apa semua tu kan, honey bee tu. Kalau nak minum dengan straw tu boleh lah. Tapi biasa orang akan jual yang dah bersih. Jual tu dah tak ada hampasnya. Maka itulah sebenarnya ibu-ibu, kalimah nasah itu bermaksud. Nasah itu bermaksud ialah menapis, bukannya membebel. Membebel maksudnya apa? Semua dibagi kan? Apa yang ada, semua dibagi. Nasihat, nasihat, nasihat. Itu bukan nasihat. Tetapi nasihat ialah apabila seseorang itu mampu menapis perkataan-perkataan yang baik yang hendak dikeluarkan daripada mulutnya kepada orang yang mendengar mengikut keadaan, mengikut level orang tu, mengikut masa yang sesuai. Ini bagi nasihat. Kalau dia bagi semua, maksudnya dia tak nasihat. Dia tidak menapis ucapan ataupun menapis perkataannya dan dia hamburkan semuanya, itu bukan nasihat secara bahasa. Ha, dia kira membebel kan? Ataupun beledek, beletiak orang Kedah kata kan? Lagi apa lagi? Dalam bahasa Inggeris apa dia panggil? Bumbling, grumble. Oh, grumble dia panggil kan? Saya first time dengar grumble. Macam-macam lagi istilah, maksudnya cakap kan? Apa yang dia tahu semua dia cakap. Dia ni bukan nasihat. Ha, tak tentu pasal, tak kena pun dengan keadaan orang tu. Tak kena pun dengan siapakah orang tu. Dia perlu tak nasihat itu. Dan saya guna dan saya memilih tajuk di hari ini kerana pada saya seorang ibu itu dia perlu bercakap. Ya. Seorang pendakwah itu dia perlu bercakap, seorang sahabat dia perlu bercakap. Kadang-kadang orang bagi minta nasihat pada kita, macam mana kita nak tapis tu? Adakah kita perlu cakap semua sekali? Kan? Pak, kau ni banyak dosa, Pak. Tu yang sakit je ni, Pak. Orang orang taubat, Pak. Orang yang dengar tu macam lah, kau tak ada dosa kan? Jadi, bila kita tak bercakap, kita tak bagi nasihat, mesti kita tengok pada kesesuaian waktu, kesesuaian orang tu macam mana, juga kesesuaian keadaan dia. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila jumpa orang yang sakit pun kan, pun banyak dosa, tapi Nabi tapis perkataan Nabi sehingga Nabi keluarkan perkataan insya-Allah tuhur. Insya-Allah tuhur. Tuhur tu apa? Tahara. Insya-Allah bersih. Tapi maksud daripada bersih tadi tu dua. Yang pertama, bersihkan orang itu daripada sakit tadi. Sebab bila kita sakit, dia mesti ada kaitan dengan bakteria ke kan?
kita berkaitan dengan dari virus ke, jadi insyaAllah biar Allah bersihkan jasad secara fizikalnya daripada sakit. Dan yang kedua, tuhur dari sudut dosanya tadi, yang kadang-kadang menyebabkan kita ini Allah bagi ujian, sebenarnya Allah nak bersihkan dosa. Maka mudah-mudahan dengan apa yang Allah bagi kepada kita, musibah sakit tadi, Allah ampunkan dosa. Tidak dengan sakit tadi menambah kejauhan kita daripada Allah. Kan? Ada orang makin sakit, makin dia marah Allah. Ada kan? Makin dia sakit, makin dia rasa Allah tak sayang. Kan? Yalah, aku ni siapa. Kan? Dia rasa jauh dari rahmat kalau dia sakit. Dan lagi-lagi yang kita takut, makin dia sakit, makin dia tak dapat redha Allah. Ni ada orang macam ni. Jadi orang yang melawan, yang menziarahi orang sakit, kena doa, suatu yang sangat psikologi. Kita kata apa? InsyaAllah tuhur, iaitu insyaAllah Allah bagi kebersihan dari sudut luaran dan kebersihan dari sudut rohani. Subhanallah, cantiknya. Ya, Rasulullah ajar kita walaupun hanya untuk mengeluarkan perkataan yang beberapa patah sahaja, tapi hendak dijaga dari sudut psikologi, nak dijaga dari sudut orang tu manfaat tak dengan apa yang kita cakap. Dan itu semulalah baru dikira sebagai nasihat. Ad-dinu nasihat. Ada seorang menanya kepada seorang syekh, Syekh Dr. Ali Jumaah, dia kata, wahai syekh, dia kata, boleh tak kalau saya ni, saya rasa tak sedap hati, kadang-kadang diuji oleh Allah, saya pun mengatakan subhanallah. Ya? Dia kalau dia rasa tak sedap hati, dia terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasa sangtinglah dalam hati. Maka syekh menjawab, tidak ada masalah sekiranya seseorang itu diuji untuk menyebut, terus sahaja menyebut zikir, kerana ini adalah suatu benda yang sangat terpuji. Tetapi kalau kita tengok dari sudut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebutkan, an-nabiyya hazabahu in hazabahu al-amru faza'a ila as-salah. Waktu sekiranya Nabi didatangi perasaan yang tak sedap hati ataupun diuji dengan hati rasa gelisah, apa yang Nabi lakukan? Faza'a, iaitu Nabi terus buat apa? Menunaikan salat. Ini benda penting itu. Ya? Kalau kita rasa ada masalah, kerana masalah itu tidak akan hilang daripada manusia. Kalau nak hilang masalah, nanti tak boleh hidup lah. Sebab hidup, kehidupan ialah konflik. Konflik dalam diri, konflik luar, kan? Konflik daripada yang kita tak boleh kawal, daripada konflik yang kita boleh kawal. Kehidupan adalah permasalahan. Jadi kalau kita diuji, itu bukanlah menunjukkan kita ni tak soleh. Kerana kita hidup. Bila kita hidup, kita akan diuji dengan pelbagai ujian yang Allah bagi bersesuaian dengan kita. Jadi Nabi SAW tunjuk kita cara, apabila kita diuji, apa yang kita buat, ambillah air wudu dan kemudian tunaikanlah solat. Kerana solat itu sendiri pun terdiri daripada zikir. Solat itu ialah doa. As-salat buat doa, as-salat ia doa. Daripada awalnya sampailah salamnya, semuanya tasbih, semuanya tahmid, semuanya takbir. Ya, itu rangkuman-rangkuman dalam solat kita. Solat kita ialah suatu permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala daripada awal sehingga akhir. Maka kalau seseorang itu ditimpa musibah, ya, jangan cepat-cepat untuk dia meletak, tetapi teruslah dengan menunaikan solat seperti yang diajarkan oleh Nabi. Juga boleh untuk dia mengambil, iaitu apa pendekatannya? Pendekatannya dengan zikir, sama ada mengucap zikrullah ataupun mengucap tasbih, takbir dan sebagainya diperbolehkan, kerana itulah cara untuk kita menenangkan hati kita, ya, untuk kita menguatkan jiwa kita, untuk kita menguatkan keimanan kita sewaktu kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Namun, ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah, tidak semestinya seseorang itu ya, dia nak buat sesuatu, dia menggunakan dalil daripada Quran dan hadis sahaja, tetapi dia boleh menggunakan tajribah. Apa itu tajribah? Eksperimen yang sudah dilalui oleh orang-orang yang sebelumnya. Begitu juga nasihat. Kadang-kadang kita ni bagi nasihat, kita tak ada dalil ayat Quran pun, betul tak? Tapi kadang-kadang kita boleh bagi nasihat pada orang. Sebab apa? Orang tua boleh bagi nasihat pada orang muda sebab dia dah makan garam dulu. Apa maksud makan garam dulu? Dia dah tahu dah liku-liku dalam kehidupan ni, dia dah alami. Sebab tu dia boleh bagi nasihat. Sebab dia dah eksperimen dah benda tu. Bila dia dah alami perkara tersebut, maka dia boleh tahu. Okey, keluarlah petua. Betul tak? Orang tua, dia kata petua. Maksudnya, kalau kau nak elak daripada perkara ni, kau buat macam ni. Ya. Kalau kau nak bagi perkara ni jadi lebih baik, kau buat macam ni. Petua. Orang-orang muda dia tak sebut petua lah, dia sebut tips. Tips rumah tangga bahagia, kan? Tips menyelesaikan masalah keluarga, tak kisahlah. Maksudnya, tips ataupun petua tadi keluarnya daripada eksperimen seseorang. Menjadikan apabila seseorang itu ingin memberikan nasihat, kadang-kadang nasihat tadi datang daripada pengalaman dia sendiri. Sebab tu ibu-ibu, kalau kita tengok nasihat para ulama, kadang-kadang kita rasa macam, macam kena je. Sebab mereka pun sudah mengalaminya. Ataupun sebahagian pada ulama, dia bukan alami, tetapi orang yang ada pengalaman dan bertanya kepada dia, orang tu cerita, akhirnya dia mengetahui masalah tersebut dan dia tahu, okey, penyelesaiannya begini. Nasihat ini ialah dengan apa yang dia sudah hadapi dan dia nampak apa yang perlu dia lakukan dan dia kongsikan kepada orang lain. Dan kita melihat dari sudut ceritanya tadi, kalau kita nak keluar daripada masalah ataupun sekiranya kita diuji oleh Allah, apa yang ulama sudah experience kan? Ya, ada dua yang hari ini saya nak kongsi daripada pengalaman ataupun yang sudah dilakukan oleh para ulama apabila ditimpa musibah ataupun ditimpa diuji oleh Allah waktu hari itu, hari yang bad mood lah kan. Kita manusia kan, kadang-kadang dia ada naik dan turun. Hari itu kita rasa Allah tak semangat langsung, ataupun kita diuji dengan sesuatu yang merundun kita punya jiwa kita. Apakah bacaan yang diajar oleh para ulama? Yang pertama, berdasarkan kisah yang sangat panjang, saya ambil dia punya matanya sahaja ataupun ambil dia punya pokoknya daripada cerita tersebut, ialah melantunkan zikir Ya Latif sebanyak 129 kali. Ya Latif 129 kali. Ya Latif maksudnya apa ibu? Allah yang maha lembut, Allah yang maha santun pada hambanya, yang tidak memberatkan hambanya. Kan sesuai, betul tak? Yang tadi kita sebut, seorang yang bertanya pada Syekh, kalau dia diuji, maka dia sebut Subhanallah. Pada setiap zikir itu ada dia punya makna, betul tak? Kita sebut Subhanallah ni pada benda yang takjub, betul? Pada benda yang kita nampak, hebatnya sebut Subhanallah. Tengok cantiknya, Subhanallah. Boleh ke tidak? Boleh. Cuma dari sudut kenanya tu tak apa-apa, nak kena lah. Ataupun kita sebut Allahu Akbar. Kita nampakkan keagungan Allah. Kau tengah apa? Tengah sedih. Allahu Akbar. Jadi macam seolah-olah itu dari sudut nak boleh tidak ada masalah, sebab dia adalah zikir yang akhirnya mengembalikan kita kepada pencipta. Mengembalikan kita kepada Allah yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha memiliki setiap sesuatu. Namun tajribah
ataupun eksperimen yang telah dibuat, dilalui. Dan pada 129 tadi tu ada dia punya sir, iaitu rahasia-rahasia. Sebab Allah ni ilmunya banyak. Rahsia Allah ni terlalu banyak. Kalau kita hitung pada asma Allahul Husna, ya, 99 itu pun pada setiap kalimahnya tadi ada sir yang sangat berbeza. Saya dulu pernah belajar. Masa nak belajar, orang susah ibu-ibu. Nak belajar, mak ayah saya berniaga. Jadinya, nak belajar, nak belajar. Nak pergi luar negara, nak pergi ke Mesir. Niat hati tu memang nak pergi sangatlah. Tapi, ya, mu'unah tu, dia punya bekalan dia tu tak ada. Tapi, bagi juga lah nama ke ustaz. Jadi, pergi ke ramai-ramai kan? Ini ustaz yang urus. Jadi, siapa yang dah dekat ni, waktu dah dekat, khusus semua dah pergi dah. Baju pun dah kemas dah. Tapi, duit tiket tak ada lagi. Boleh pula kan? Duit tiket tak ada. Jadi, kawan-kawan yang lain dah masukkan dia ke ustaz. Ustaz pun uruskan, beli tiket dia buka. Jadi, saya, ustaz, message lah. Yang belum bayar lagi, bayar lah. Macam mana nak beli tiket? Nak pergi lah? Nak. Tapi, macam mana? Tak tahu. Maka ada seorang ustaz ni, dia besar pada saya, besar pada mak, baca zikir Ya Wahab 43 ribu kali. Bukan satu hari lah. 43 ribu kali dia ada sir pada pada setiap Asmaul Husna tu dia ada sir. Itu kalau kita masak kan, baca lagi Ya Wadu, Ya Wadu, Ya Wadu. InsyaAllah anak-anak sama-sama kita suami satu rumah, dia lebih rasa kasih sayang. Baca Ya Wahab, kenapa? Ya Wahab itu wahai Allah yang maha pemberi. Daripada kisah-kisah orang-orang soleh zaman dahulu yang nak pergi belajar tak tak ada duit, tapi baca Ya Wahab memang Allah bagi dari sudut yang memang tak tak disangka. Tak sangka langsung. Baca 43,000 kali. Pergi nak cerita ni untuk satu sahajalah, untuk tiket tadi tu lebih kurang dalam harga 1,500. Pergi kat sekolah, minta nak doa, minta doa dekat cikgu-cikgu kan. Cikgu restukan saya nak pergi Mesir ni. Oh, bila tarikh? Tarikh pun dah ada lah. Tiket tak ada lagi, tarikh dah sebab pergi buku bulan kan. Jadi ni minta lah cikgu doakan semua. Jadi ada seorang ustazah kata, kamu ni nak pergi, duit dah ada dulu. Dia tu tak ada lagi kan? Duit nak pergi tak ada lagi. Cakap tiket pun tak beli. Kawan-kawan semua dah beli tiket. Cakap, kamu ni apa lah? Macam mana kamu nak pergi kalau kamu tak ada tiket? Lepas tu dia bawa keluar beg dia, ibu-ibu. Berapa harga tiket? Ada cash money 1,500 dalam beg dia. Nak habis eh, pergi masuk duit dekat ustaz tu. Biar ustaz tu beli tiket. Saya tak tahu lah ibu-ibu menangis. Mak tu dekat kereta. Mak tu buka kereta. Dan dia dah siap-siap salam cikgu semua lah kan. Tunjuk dekat mak. Mak dah tersandar. Mama saya. Semua. Maha hebat Allah. Itu baru yang tu permulaan. Lepas tu ada orang kongkong telefon. Jadi cikgu-cikgu ni bagi tahu lah pada mak-mak peserta jumpa apa yang yang kaya semua telefon. Ah, bagi nombor telefon, bagi nombor telefon, bagi nombor account, semua masuk-masukkan duit. Lebih kurang rasa ada dekat, ada dekat 30,000 ke ibu-ibu saya dah. Wah, memang subhanallah. Rahsia Allah sangat besar. Daripada tak ada duit nak pergi sana, sampai boleh settle lah setahun punya punya tanggungan. Subhanallah. Hebat Allah. Kembali kepada zikir Ya Latif tadi ibu-ibu. Ya Latif, iaitu Ya Allah, tolong sentuhi aku Ya Allah sewaktu aku sedang diuji Ya Allah. Ya Allah, jangan uji dengan yang yang teruk Ya Allah. Aku takut tak mampu nak hadapi. Allah tahulah kemampuan kita. Tapi kita lagi tak Allah berlembut dengan diri kita. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ultuf bina. Baca Ya Latif pun dah cukup dah. 129 kali. Masalah kita pelbagai ibu-ibu. Ya, tak sama. Ada orang diuji dengan luaran, ada orang diuji dengan dalaman. Termasuklah yang diuji dengan sakit, sakit rohani dan sebagainya. Baca Ya Latif. Diuji dengan luaran, baca Ya Latif. Kerana semua ujian itu berada dalam genggaman Allah. Dan apabila kita membaca Ya Latif, Allah yang akan membukakan ikatan-ikatan dan kesusahan tadi. Yafukullahu alaina insya Allah. Allah yang akan meruntai.
yang akan membuka ikatan-ikatan tadi dan akhirnya kita pun rasa, ya Allah, rasa macam diangkat bebanan yang berat tadi. Dengan nama Allah yang Maha Mulia, nama Allah yang penuh dengan rahsia. Dan riwayat yang kedua, riwayat ini maksudnya bukan hadis tapi daripada tajribah ataupun eksperimen daripada para ulama. Bacalah Ya Wasi', Ya Wasi' 137 kali. Kalimahnya lain dan bilangannya lain, ibu-ibu. Ya Wasi' 137 kali. Wasi' apa maksudnya wasi'? Wasa'a maksudnya lapang, luas. Hakikatnya ibu-ibu, orang yang dalam masalah sebenarnya dia sedang berada dalam kesempitan yang pelbagai. Sempit, sempit. Tension, tension. Tension tu apa? Kalau ikutkan, stres kan? Stres tu maksudnya? Ha, kita rasa sempitnya. Sempit hati. Kita rasa dunia ni macam sempit. Kita rasa dalam keadaan yang sangat ketat dan tak boleh nak bernafas. Bukan nak keluar ni, nak bernafas pun rasa sempit. Kesempitan yang pelbagai. Sempit hati, sempit masalah, rasa dunia ni sangat-sangat sangat-sangat sempit untuk diri kita. Maka kita minta pada Allah, Ya Allah, Ya Allah yang wasi', wahai Allah yang lapang, wahai Allah yang Maha melapangkan setiap sesuatu yang ada, setiap sesuatu yang ketat dan likat, setiap sesuatu yang sempit dan menyakitkan, Ya Allah, lapangkanlah, Ya Allah, luaskanlah, Ya Allah. Maha suci Allah, Allah yang akan melapangkan, meluaskan kita daripada masalah yang kita ada. Kalaupun masalah itu masih lagi berlaku, paling kurang hati kita lapang. Masalah memang ada, masalah memang besar. Tapi kalau hati kita lagi besar daripada masalah, takkan kita rasa takpelah, insyaAllah adalah penyelesaian. Hati yang menerima masalah tadi lapang, akhirnya masalah yang besar kita rasa masalah tadi kecil pada hati yang besar. Macam teromen lah ibu-ibu. Macam teromen lah. Teromen tu sebenarnya asal tu kecil, yang datang raksasa tu besar. Jadi macam mana dia nak lawan raksasa? Dia kena jadi teromen dulu lah, bertukar. Dia jadi besar untuk menyelesaikan masalah yang besar. Yang perlu dibesarkan bukannya masalah tersebut. Sempit hati, waktu kita besar masalah. Aku tak faham, ini perkara serius. Kita membesarkan masalah, akhirnya masalah itu betul-betul kenapa? Tak boleh nak settle. Jadi besar. Masalah yang kecil. Masalah yang kecil jadi sangat complicated disebabkan kita rasa benda itu complicated. Yang perlu dibesarkan ialah hati. Yang perlu dilapangkan adalah hati kita. Bacalah 137 kali Ya Wasi'. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita, melapangkan jalan di hadapan kita supaya masalah tadi boleh keluar. Akhirnya kembali kepada Allah yang Maha mempunyai segala sesuatu. Di dalam genggaman Allah, mintalah pada Allah dengan keyakinan ibu-ibu yang sangat-sangat teguh. Bukan dengan sikit-sikit. Baca tadi berserta dengan keyakinan. InsyaAllah Allah yang akan mengeluarkan kita daripada suatu masalah tadi. Dan itulah yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup ini. Dia boleh kita lihat sekiranya ada masalah, mestilah kita kembali kepada Al-Quran. Ada masalah tak jumpa dalam Al-Quran, kita kembali kepada hadis, rujuk pula kepada hadis. Kalau kita cari dalam Al-Quran, kita semua beriman 100% dengan Al-Quran, beriman 100% dengan hadis, ada tak jalan lagi? Allah Maha Hebat, Allah memberikan jalan, iaitu daripada pengalaman orang lalu.
Kan dalam Quran ibu-ibu, 1/4 daripada Quran itu ialah kisah Nabi kan? Ada petunjuknya tu. Petunjuknya ibu-ibu daripada kisah Nabi, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi yang paling agung. Sayyidul Mursalin. Patutnya tak payahlah cerita Nabi lain dah. Cerita Nabi Muhammad je dalam tu. Sebab dah penghulu agung. Cerita pasal Nabi Muhammad pun walaupun dalam penurunan Al-Quran berserta dengan lantikan Nabi sebagai Nabi dan Rasul berapa tahun? Tempoh Nabi dapat wahyu sehingga wafatnya Nabi ibu-ibu, soalan cikgu cemas, berapa tahun? 6 tahun? Cuba kira. 63? 63 Nabi wafat kan? Okey. Dapat wahyu 40. So 60 63 tolak 40 23. Pada saya 23 tak lama betul saya boleh. 23 ni siap sangat sedikit. Tapi dalam 60 dan 23 tahun dari itu ibu-ibu, itulah yang paling berharga, yang paling besar sekali daripada Nabi dapat wahyu dan akhirnya sempurna wahyu tersebut. Di dalam itu ceritanya penuh dengan keberkatan. Setiap umur Nabi, perjalanan hidup Nabi yang 23 tahun tadi itu menjadi qudwah kepada kita. Maksudnya menjadi jalan kepada kita, menjadi contoh yang paling sempurna dalam semua. Dalam bab diplomasi, dalam bab politik, dalam bab akhlak, dalam bab kekeluargaan, dalam bab dakwah, dalam bab hubungan seorang hamba dengan Tuhan, dalam bab bagaimana kita nak toleransi di antara muslimin dengan bukan muslimin, semua Nabi ajar. Penuh tu syarat 23 tahun dengan kaedah-kaedah untuk hidup. Untuk bahagia dunia, bahagia. Kalaulah cukup 23 tahun ibu-ibu, ayat Al-Quran tu penuh dengan cerita Nabi je, saya kata dah cukup dah, betul lah. Tapi Allah masukkan one quarter. 1/4 daripada Al-Quran adalah kisah-kisah Nabi sebelumnya. Subhanallah. Apa petunjuk? Apa sebenarnya falsafah di sebalik kisah-kisah orang terdahulu? Kerana orang terdahulu dia sudah melalui dan dia ada suatu pengajaran ibrah, suatu benda yang kita kena. Ibrah daripada cerita tersebut bukan yang nak diambil ialah cerita secara luarannya sahaja, tetapi apa pengajaran di sebalik cerita itu yang kita nak bawa, kita nak angkat ibu-ibu dan kita nak pakai hari ini. Tak cukup belajar kisah Al-Quran, kisah Nabi, patut berhenti kat situ je. Berhenti kat situ, patut tak apa kaitan kita. Eh, tak ada kaitan. Itu zaman dulu pun kan. Zaman kita lain, macam kita ada telefon. Zaman dulu tak ada telefon, tak ada kaitan. Itu luarannya. Tetapi pengajarannya ialah kena turun ataupun bogilkan cerita tersebut daripada masa, tempat, keadaan, dan akhirnya dia akan keluar apa? Dia akan keluar betul, dia akan keluar kaidah, dia akan keluar hikmah-hikmah yang terkandung daripada cerita tersebut, dan kita ambil hikmah tadi, kita pakaikan pada waktu ini, dan itu adalah matlamat daripada penceritaan kisah-kisah Nabi daripada Al-Quran. Cukuplah buka itu surah pertama, surah kedua lah. Doktor Al-Fatihah. Surah kedua, buka-buka tahu cerita apa? Tahu cerita pasal lembu. Betul tak? Lembu bakar tu lembu. Apa kaitan
jadi lembu sebelah juga. Dia bukan cerita lembu tu. Apa pengajaran sebalik pada lembu tu yang kita tak kena ambil dan angkat? Untuk kita tak nak jadi macam orang yang hampir-hampir tidak menyembelih lembu. Itu pengajaran. Saya tengok, saya bawa satu contoh berkait dengan tajuk kita tadi, Ad-Dinun Nasiha. Kisah Nabi Saleh alaihi salam daripada surah Al-A'raf ayat 79. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin. La tuhibbun nasihin. Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka. Nabi Saleh dengan kaumnya. Apa nama kaum Nabi Saleh? Kaum Samud. Kaum Samud. Tinggalkan kaumnya sebab apa? Bukan dia yang tak pernah bagi nasihat, tapi kata Nabi Saleh, wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku. Apa yang Allah suruh aku sampaikan, risalah daripada Allah, aku sudah sampaikan kepada kamu. Dan aku sudah memberi nasihat kepada kamu. Tetapi kamu ini nampak gayanya tak suka orang-orang yang bagi nasihat. Subhanallah. Kisah kaum Tsamud yang diberikan nasihat oleh Nabi Saleh alaihi salam, sehingga kaum Nabi Saleh ini bukan sahaja dia tak nak terima nasihat, tetapi sampai minta bukti. Betul tak ibu-ibu? Minta bukti daripada Allah dan mereka bad. Kalau kamu boleh buat macam ni, aku buat macam ni. Ha, betul tak? Kami ni bukan tak nak beriman, tapi kami nak tengok bukti dulu. Bila nak tengok bukti, berdoalah, solatlah Nabi Saleh, angkat tangan kepada Allah, ya Allah, sebab inilah diorang punya permintaan. Diorang kata kalau diorang nampak yang ni, diorang beriman kepada Allah. Maka tolong ya Allah, bagi bukti ini supaya diorang nampak. Maka keluarlah unta mu'jizat. Unta Nabi Saleh kan? Unta yang bukan lahir daripada seorang ibu, tapi lahir daripada batu. Dari batu ibu keluar unta. Dia orang nampak dengan mata. Dan janji mereka pada awalnya, kalau dia nampak keajaiban, maka dia akan beriman. Tapi akhirnya disuruhkan buat baik, jangan kacau unta tersebut. Tapi akhirnya bukan dia kacau saja ibu-ibu, dia bunuh. Membunuh unta yang sudah dikatakan oleh Nabi Saleh, jangan kamu buat sesuatu. Maka Nabi Saleh kata, aku dah buat, I do my job. Saya dah buat kerja saya. Dan saya nampak kamu ini memang tak suka nasihat. Ibu-ibu boleh tak kita tengok pada hari ini, kadang-kadang ada orang keluar kat perkataannya, mulut dekat, dalam mulut dia keluar perkataan itu. Memang tazkira, nasihat tazkira. Tak berubah juga. Kalau setiap tahun yang jadi musim, yang jadi musim, contohnya Maulid Rasul kan, Isra Mi'raj, Ramadan, apa lagi? Awal Muharram, sama tu. Dan 10 tahun jelak dah saya dengar macam itu. Bahaya kan? Perkataan-perkataan ni. Bahaya. Dia bukan masalahnya cerita sama. Cerita tu memang sama ibu-ibu. Tapi yang tak samanya ialah bagaimana kita nak ambil ibrah daripada cerita tersebut dan kita nak pakaikan dalam kehidupan kita pada hari ini, yang kalau dari sudut basicnya benda ni semua sama. Ujian, perintah, larangan. Macam mana kita nak mengambil dunia ini, umur kita ini, sebagai sesuatu yang modal daripada Allah, dan kita diuji dengan
sebenarnya dalam kehidupan kita supaya apa? Kita boleh buat apa Allah suruh dan kita boleh tinggal apa Allah larang. Ujiannya berbeza, bentuknya berbeza. Mereka dahulu Allah suruh apa? Allah suruh sebelih lembu. Sekarang Allah suruh kita apa? Suruh buat apa Allah suruh lah. Itu dah. Sama tak? Basicnya sama. Patternnya sama. Bagaimana menjadikan kita supaya kita boleh solat walaupun dalam keadaan kita sibuk, walaupun dalam keadaan kita sakit? Sebab ini adalah perintah daripada Allah. Bagaimana pada hari ini ujiannya ialah Allah perintahkan kita untuk menutup aurat. Ujiannya apa? Ujiannya datang fashion. Ujiannya datang apa? Datang mungkin perasaan untuk menunjuk-nunjuk. Itu ujian yang datang pada hari ini. Bagaimana kita nak terus boleh laksanakan perintah Allah, iaitu menutup aurat, dalam masa yang sama kita tidak teruji walaupun ujian dalam pada hari ini terlalu banyak dan setiap sudut diuji. Subhanallah, ibu sudah diajar pada kisah-kisah umat terdahulu supaya kita mengambil pengajaran daripadanya, supaya hati kita kena benar-benar tunduk apa arahan daripada Allah. Ya Allah, ini kau suruh, aku lakukan yang pertama. Tiada yang kedua. Tiada kerana lain nanti-nanti dan nanti, tapi perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan pada Allah, jangan sekali-kali cuba buat. Kerana bila kita buat apa yang Allah larang, seolah-olah kita mencabar. Itulah yang ada pada kaum Saleh. Kaum Samud. Nabi Saleh, kaum dia bukan jenis suka tak nak ikut tu satu cerita lah. Tapi jenis suka mencabar. Ha, kau buat macam ni dulu, baru kita buat macam ni. Ha, dia suka mencabar kewibawaan dan seorang Nabi, kebenaran pencipta iaitu Rabbul Izzati Allah Azza wa Jalla. Hari ini jangan cuba ada perangai dalam hati untuk mencabar. Saya okey je saja. Saya tak solat tapi saya okey je. Walaupun saya tak selawat, saya tak adalah baik sangat kan. Tapi anak saya semua okey, berjaya je saja. Ini ayat-ayat kaum Nabi Saleh. Kau ayat-ayat berbaur dengan perasaan sombong sehingga seolah-olah kalau dia tak buat Allah, I'm okay. Ini kaum yang sangat-sangat degil. Kaum yang sangat-sangat, bukan degil sahaja, mencabar kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita, umat Nabi Muhammad, sudah diterangkan dalam Al-Quran apakah akibat orang sombong, apa akibat orang yang suka mencabar Allah ni. Sudah kita nampak habis semua kaum Saleh dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pegikan yang sangat-sangat kuat, dengan gempa bumi berterabur mereka apabila datang gempa bumi tadi sehingga mereka jatuh seperti batang-batang kurma yang jatuh. Tadi hebat sangat kan? Sekarang kau carilah kehebatan kau. Hilang. Kerana kehebatan Allah jangan sekali dicabar oleh hamba-Nya yang sangat lemah. Kita yang sangat lemah. Apa Allah bagi, Allah perintah kita buat. Apa yang Allah larang, jangan kita berani-berani untuk mencuba. Na'udzubillah min zalim. Sebab itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pegang Quran sungguh-sungguh, ibu-ibu, insya-Allah kita boleh lawan fitnah-fitnah yang ada. Kerana fitnah tadi dia datang, basic dia tetap sama. Jangan termakan dengan fitnah. Jangan termakan dengan ujian-ujian yang berbentuk seolah-olah benda tu cantik tapi sebenarnya benda tu adalah buruk, seburuk-buruknya. Na'udzubillah min zalim. Banyak-banyak baca Quran, Quran yang akan jaga kita.
banyak-banyak kita selawat, selawat yang akan jaga kita di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman fitnah yang sangat berleluasa pada masa ini. Ibu-ibu, mudah-mudahan menjadikan kita, walau apa pun berlaku pada diri kita, akhirnya yang kita cari, kita rujuk adalah Al-Quran, Sunnah juga yang ketiga kita sebut tadi, panduan daripada orang dahulu, panduan daripada kisah-kisah yang lama. Nampak macam insaf sangat dari ibu. Nampak macam insaf sangat dari ibu. Tak, ya, tak ada lagu ya. Maksudnya inilah hakikat kita pada pada zaman ini. Lagi hebat zaman itu, lagi hebat yang kita kena pegang dengan Al-Quran. Lagi hebat ujian pada zaman tersebut, lagi lagi banyak kita kena pegang dengan ulama. Kita kena pegang dengan kisah-kisah orang-orang zaman dahulu supaya kita tak jatuh dalam lubang yang sama. Ya? Orang Muslim tu dia tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Sekali jatuh tak apa sebab manusia ini tersalah. Tapi kalau berpuluh ribu kali jatuh pada kesalahan yang sama, umat dahulu pernah jatuh pada kesalahan yang sama, takkan kita nak follow cara ni? Maka kita tak nak follow cara dia untuk kita tak dapat kesan yang sama. Mesti kita mencari jalan untuk kita memperbaiki kehidupan kita, walaupun luarannya sudah kita tentukan, sudah kita pilih, tetapi perjalanannya sangat panjang, masih jauh lagi, dan pencoraknya adalah kita corakkanlah dengan corak Al-Quran, corakkanlah dengan corak nubuwah, corak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berinteraksi dengan konflik, bagaimana berinteraksi dengan masalah yang datangnya hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ibu-ibu, berkaitan dengan satu hadis Nabi Daud alaihi salam, ya. Tadi Nabi Saleh, ni Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, ibu-ibu, yang dia punya trademark dia apa? Trademark dia besi, ya. Dia setiap Nabi ni, ibu-ibu, dia kan ada banyak, 25 Nabi. Bagaimana nak bagi ingat Nabi-Nabi ni? Setiap seorang tu ambil satu trademark. Saya buat daripada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam saya buat pertama. Sebab dia manusia pertama, ya. Adam, Idris. Idris apa, ibu-ibu? Trademark dia. Ini lagi susah ni, Nabi-Nabi yang tak berapa nak diaper sangat ni. Boleh? Nak buat tukang jahit pun okey. Sebab itu adalah dia punya profession dia. Ya, profession Nabi Idris ialah tukang jahit, dia suka jahit. Saya ambil pen juga sebab kerana pen itu berkait dengan nama Nabi Idris. Darasa, Idris ni nama dia kalau dalam kitab-kitab lama, kitab Taurat, kitab Injil, nama dia Ahnuh. Ahnuh. Tapi Al-Quran tak sebut Ahnuh. Dalam hadis pun sebut Ahnuh ataupun Khunuh. Khanun wawha. Dalam Al-Quran sebut Idris, kan? Kerana asal perkataan Idris adalah Darasa. Darasa tu belajar. Nabi ini suka sangat mentelaah. Dia suka belajar. Profession dia adalah dia suka mencair. Tapi dia pun sifat dia sehingga Allah menaikkan nama dia ialah Idris, kerana dia suka sangat belajar. Belajar apa, ibu-ibu? Dia belajar kitab-kitab ataupun lembaran-lembaran yang sudah diturunkan kepada Nabi Adam. Dia belajar kitab-kitab yang sudah diturunkan, berkitab lembaran yang sudah diturunkan kepada Nabi Syis. Nabi Syis ni dia tak ada dalam Quran. Nabi Adam, Nabi Idris, tengah-tengah tu Nabi Syis. Nabi Syis dapat lembaran daripada Allah. Jadi daripada apa lembaran daripada Nabi Adam, lembaran daripada Nabi Syis, Nabi Idris ni dia belajar. Dan dia orang pertama, kalau dengar Ikim ada dia punya iklan apa yang kecil-kecil tu, apa kita panggil kan? Kalau iklan kecil-kecil dekat TV atau radio, kapsul kan? Ha. Dekat Ikim, radio Ikim, ibu-ibu, pada saya, kita ni, kita dah umur dah berapa dah, ibu-ibu kan? Tak payah lah, ni Mas Surya. Wah, pula Allah Surya kat saya. Tak payah lah, tak ada hayak dengan Ira, betul tak? Lawa Ikim ni lah. Kita dengar Ikim tu kan, banyak ilmu kita dapat. Banyak. Biarlah dia orang nak jual produk sikit-sikit tu, biarlah ibu-ibu. Tak buat macam mana kan, dia orang pun nak bayar gaji kan.
nak bayar gaji pun semua sekali, kos-kos ni, biarlah dia hilang sikit. Tapi dia punya ilmu yang kita boleh dapat, Maulid at Aikim, Ustaz siapa? Muhyiddin. Dan Ustaz Rushdie, apa yang nama sunnah, sunnah pun apa benda, tapi kita pasal rasional sunnah. Eh, subhanallah, tahsin salah hari Jumaat, Jumaat ke? Tahsin salah bukan Jumaat? Hari apa tak ingat? Ustaz pun dulu dengan tiga Ustaz Ali Mani kan, mata zubat, subhanallah. Sekecil-kecil masalah pun ada jawapannya ibu-ibu. Apa lagi? Pesona di Zahra Ustaz Amin, penama Ustaz Zulamli tu? Usrati. Sahabat Usra Allah, Allah ibu-ibu. Kapsul-kapsul dia pun sangat mahal. Ada satu kapsul tu cerita kisah Nabi Idris. Tahukah anda Nabi Idris adalah orang yang pertama menulis menggunakan pen? Jangan bila history semua keluar nama Barat. Itulah. Barat pun mengambil daripada ulama-ulama silam yang Islam. Metik Ibnu Sina, tak? Metik-metik Khawarizmi. Saya pernah dapat satu makal perkataan FB siapa dia punya? Facebook siapa? Maksud apa? Dia kata macam mana dia nak boleh nak buat FB kalau ilmu matematik itu tidak dikeluarkan oleh Imam Khawarizmi. So kita nak bangga sangat dengan barat. Orang barat pun ambil daripada ulama silam muslim. Subhanallah. Pen ni ibu tulis ni, dia punya kawan ni yang menulis dengan menggunakan pen. Tak adalah macam pen kita jenama macam kita. Pen maksudnya kayu terceluk di dalam pen lah kan, mana yang ada dakwat ditulis oleh Nabi Idris. Memang orang yang suka belajar menulis. Ada riwayat mengatakan dalam buku kisah-kisah para Nabi, dia boleh bercakap dalam 83 bahasa. Orang ni memang pandai, jenis akademisyen. Jenis suka ilmu, suka knowledge. Sebab tu Allah angkat nama dia Idris dalam Al-Quran. Subhanallah. Kita baca Facebook banyak sangat. Dalam Facebook tu boleh-boleh tak kualiti pun. Baik baca buku yang bermanfaat ibu-ibu. Banyak sangat kena ubah corak kita 2020. Baca, tulis. Tulis ni diikat. Ikat ilmu kita. Kalau kita tak tulis, tak ada buku, namanya bukan belajar. Maaf tu katakan. Pergi ceramah umum, dengar ustaz tu, wah, ketawa. Balik, ustaz cerita apa? Kenapa tak memang kelakar lah. Ni kelakar semua ustaz tu. Tapi apa yang angkat dapat? Tak tahulah, tapi memang kelakar. Memang baik tak, tak hidup. Tak, sebenarnya kalau tak hidup, ada lagi benda boleh buat. Belajar dia mesti kena ada alat. Buku, guru, pen. Dia kena ada manhaj. Dia empat syarat. Empat syarat dalam menuntut ilmu, mesti ada guru, mesti ada buku. Buku dengan pen sekali orang tak? Dia mesti ada manhaj. Dia mesti ada anak murid. Anak murid tu maksudnya bukan ada anak murid saja. Maksudnya bila ada anak murid, ciri-ciri seorang penuntut ilmu dengan adabnya, dengan niatnya, kena jaga. Dan tak boleh belajar untuk nak lawan orang lain. Dia tak jadi lah. Dia tak dikira oleh Allah sebagai menuntut ilmu. Yang dapat fadilah menuntut ilmu, dia keluar, ya Allah, hari ini aku nak mencari ilmu kau yang sangat luas. Walaupun sedikit, tapi aku nak ke arah itu. Maksudnya dengan tawaduk seorang anak murid, guru. Dan syaratnya apa? Guru tu mesti guru yang mursyid. Bukan semua yang cikgu boleh jadi mursyid. Bukan semua yang ustaz boleh kata mursyid. Mursyid ni apa? Yang boleh pimpin kita. Guru yang mursyid, antara tanda ni ibu-ibu, kita dengar kalam dia macam masuk dalam hati ibu-ibu dan memberi kesan kepada amalan kita. Itu guru yang mursyid. Dan apa yang guru mursyid cakap, seolah-olah memang itulah masalah kita. Macam tahu-tahu selalu jadi macam tu. Bila kita pergi kelas ibu-ibu, Mika, ya memang
tapi apa yang yang Syekh cakap ni? Ha, itu tanda guru mursyid. Kalau cikgu tu cakap pada benda yang tak ada kaitan pun dengan diri kita, kan? Hmm? Wallah ta'ala alam, mungkin tak jadi mursyid. Tapi guru yang mursyid dia boleh bimbing kita. Apa Rasulullah syahadah? Dia boleh tunjuk, boleh bimbing kita jalan menuju Allah, jalan menuju pembersihan hati, jalan nak jadi orang yang lebih baik, bukan jalan nak jadi orang yang dah rasa cukup baik, tapi nak jadi lebih baik. Jadi bila nak jadi lebih baik, dia akan usah balik tu, dia akan ada tambah amal kerana sudah bertambah takwa, bertambah ilmu, bertambah takwa, bertambah ilmu dan takwa, buktinya bertambah amal, buktinya hati bertambah takut dengan Allah, bertambah berhati-hati dalam berurusan dengan manusia. Ini tanda guru yang mursyid, dia boleh bawa anak murid ke arah itu. Buku, kitab mesti ada. Kalau buku, kitab tak ada, kata belajar, tak belajar lah maksudnya. Mendengar je lah. Tak cukup lagi proses belajar. Manhaj, kena ada sistem. Kena ada sistem. Kalau tak ada sistem, sebab tu sekolah mesti ada sistem tu lah ibu-ibu. Tahfiz sistemnya begini, sekolah akademik sistemnya begini, universiti sistem begini. Sebagai seorang Muslim, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim, kena ada manhaj. Tak boleh ambil sana sikit, kejap jadi Wahabi, kejap jadi Syiah, kejap jadi liberal. Tak jadi ilmu ya, sistem tu, siapa ada? Dia nak kena sistem tu, mesti sistem Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baru dia punya ampil dia jadi ha. Saya dulu pun pernah kena rekrut untuk jadi Wahabi. Alamak, dia buat kenakalan diri ni yang patut. Dulu saya pun fikir je lah, saya tak payahlah. Sebab saya, dia ajar macam tu kan. Maksudnya tak payahlah kita ada nombor-nombor dalam fikir ni, betul tak? Nak fikir-fikir je lah, tak ada nombor-nombor. Rupanya ilmu Allah ni luas. Kenapa nak baca nama zikir Ya Latif tadi tu 129 kali? Ada sir ilmu Allah ni luas. Dia bukan ambil pada Quran Sunnah saja, tapi tajribah para orang ulama yang terdahulu yang sudah melalui ini. Ada rahsia pada nombor-nombor 129. Ada rahsia pada Ya Wasi' 137. Subhanallah. Sebab tu manhaj kena betul. Manhaj tak betul, semua benda bid'ah. Jadi kita pun tak sampailah kepada jalan tadi. Sebab tu Allah bagi Al-Quran dua. Satu Al-Quran makruh yang kita baca tu, tu Al-Quran, ayat-ayat Allah yang kita baca. Yang kedua, ayat-ayat Allah yang kita boleh lihat. Sama ada kita boleh lihat tu alam, kita boleh lihat itu binatang, yang kita boleh lihat itu ataupun manusia juga antara tanda ayat-ayat Allah, kehebatan Allah yang Allah bagi kepada orang-orang yang Allah pilih. Bukan semua orang boleh dapat kelebihan. Ada yang namanya wali, ada yang namanya karamah yang diberikan kepada wali. Ada orang yang namanya sahabah yang memiliki semua yang wali-wali ada, semua ada pada para sahabah. Kita jauh benar lah. Tapi macam mana kita nak ikut jalan tadi? Kena kenal lah. Kena tahu lah macam mana mereka punya cara. Bagaimana mereka punya takwa. Bagaimana mereka punya amalan. Dan kita nak ikut cara, cara mereka. Orang yang dekat dengan Allah, suci hati, tak ada dosa. Bukan tak ada dosa apa, ibu-ibu. Maksudnya hati tu dia rasa macam, akulah insan paling dosa. Kita merasai kita paling baik. Orang lain ni semua banyak dosa. Para sahabat, dia lain. Mereka merasa mereka lah yang paling paling jauh daripada Allah. Dan itulah hakikat takwa. Hakikat takwa, dia merasa dia paling berdosa di kalangan orang lain. Maksudnya baik. Baik, itu hakikat takwa. Subhanallah. Banyak panjang ceritanya. Saya bagi laju-laju. Dah trademark tadi ya. Trademark para Nabi. Nabi Nuh. Nabi Nuh sedang kan? Bah. Kan? Bah. Atau kalau dia baca pun boleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi Hud. Nabi Hud ni, dia punya trademark dia saya bagi gergasi. Dia bukan gergasi tapi bentuk badan Nabi Hud dengan kaum Had, iaitu kaumnya besar-besar. Besar. Memang jenis apa? Jadi gergasi.
Allah bagi kepada mereka kekuatan badan yang besar, lepas tu kekuatan pun memang kuat ibu. Itu kaum Nabi Hud. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan Saleh unta senang. Unta kita dah tahu trademark dia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh lagi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Api lah. Sebab dia uji Nabi Ibrahim, banyak ujian dia. Sebab Nabi Ibrahim antara Nabi Ulul Azmi. Tapi kita senang letak dalam trademark dia, macam ni api lah. Lepas tu, Lut, Nabi Lut. Homosek tu lah kan, kaum dia homosek. Ismail, sembeli, okay. Sembeli-beli. Okay, lagi Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Nabi Ishaq. Nabi tak berapa nak glamour sangat. Nabi Ishaq. Apa kisah Nabi Ishaq? Ayah kepada Nabi Yaqub. Ishaq ni sebenarnya kisah dia. Nabi Israel, Nabi Yaqub. Boleh kalau letak trademark untuk Nabi Israel, Nabi Yaqub ialah Israel boleh. Sebab itu adalah Nabi dia. Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni sebenarnya anak kepada Nabi siapa? Ibrahim. Mak dia siapa? Siti Sarah. So, kan dapat anak lambat. Umur dah Nabi Ibrahim dah banyak dia punya uban dia. Jadi malaikat datang nak bagi berita gembira. Malaikat yang sama datang jumpa Nabi Ibrahim nak bagi berita gembira, cakap Sarah nak mengandung, dapat anak. Dan malaikat yang sama pergi jumpa Nabi Lut. Sebab mereka pada zaman yang sama tapi tempat yang berbeza, nak bagi tahu kaum dia akan dibinasakan. Jumpa Nabi Ibrahim cakap, nanti kau akan Allah bagi anak. Siti Sarah tadi dengar di balik tapi dia dah menepas dah ibu. Tak tergelak dengar tetamu kata dia nak dapat anak, kan? Tergelak lah ibu. Maka Ishaq tu dalam bahasa lain, dia bukan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni Ishaq tu maksudnya apa? Senyum. Dohak. Baca-baca dekat dalam buku-buku kisah Nabi. Maksudnya ialah ketawa. Terketawa Siti Sarah kuat dengar dapat anak. Maka bagi nama anak, ketawa. Nabi Ishaq tersenyum. So, daripada nama dia tadi tu, ialah senyum sebab apa kisah dia? Dapat anak, kan? Kemudian tersenyum Siti Sarah sebab dapat anak. Baik. Ishaq, Yaqub, boleh nak letak nama Israel. Okey. Ishaq, Yaqub, Yusuf. Oh, ni paling-paling tahu. Handsome sudahlah. Kehidupan dia lah yang paling besar. Dia ada banyak lagi lah, takbir mimpi kan. Dia boleh tafsir mimpi. Dia boleh jadi hebat dalam pentadbiran, menteri keuangan. Tapi kita ambil yang paling dekat dengan kita, handsome, okay. Yusuf, Ayub. Nabi Ayub diuji dengan sakit, letak trademark ni sakit. Yusuf, Ayub, Shu'aib. Nabi Shu'aib, kota dia namanya Madian. Sehingga kaum dia pun disebut sebagai Madian. Madian tu nama tempat ibu-ibu. Kan Nabi Musa pun sampai ke Madian kahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Dalam Al-Quran sebut nama tempat tu Madian. So, letak trademark dia ialah Madian. M-A-D-Y-A-N. Okay. Nabi Shu'aib, Musa. Tongkat boleh? Tongkat ajaib ataupun nak tulis nama siapa yang dia kena lawan sungguh-sungguh, Fir'aun. Boleh lah. Nabi adik dia ataupun abang dia, Nabi Harun. Apa trademark kita nak letak? Janggut ya? Janggut? Kenapa ini janggut? Itu janggut Fir'aun yang ditarik. Dia kan sebenarnya Fir'aun ni dia memang orang cerdik. Dia dah rasa yang Nabi Musa ni something tau. Jadi dia nak uji. Sebab apa dia nak uji? Dia tambah dengan peristiwa Nabi Musa bukan janggut Nabi pula, Fir'aun. Sampai dia tanggal. Dia kata, mana budak kecil boleh tanggal dengan janggut? Kita bukan janggut suami pun tak tanggal kan? Itu yang diuji tu. Dia letak satu bara api. Dia letak satu apa pun dia letak satu tu. Susu kan? Jadi dia tak berdarat lah. Tangan mula-mula Nabi Musa dia nak pegang yang tak berdarat tadi tu. Lepas tu malaikat tolak suruh
ambil yang bara api tu. Maka sebab itulah Nabi Musa tidak fasik untuk bercakap, maka dia minta pada Allah kawan untuk yang fasik, iaitu Nabi Harun. So Nabi Harun fasik. Nabi Harun fasik. Dia fasik bercakap, so dia membantu bagaimana nak berdialog dengan Firaun. Nak banyak berdakwah kena bercakap tu tak ibu-ibu? So oh, Nabi Harun seorang yang fasik. Musa Harun, Nabi Haidir boleh, tapi dia tak termasuk 25 lah. Aha, boleh. Cantik. Boleh. Masuk dengan Haidir pun boleh. Sebab kisah dua tadi tu dalam surah Al-Kahfi tu memang sangat-sangat hebat. Pasal keilmuan kan. Nak bisakan. Nabi Haidir dengan Nabi Musa boleh. Tak ada masalah. Okay. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Nabi Zulkifli sabar. Nabi Zulkifli sabar. Kena uji pun sabar. Akhirnya dia diangkatlah untuk menjadi ketua. Dia diuji dengan tiga benda. Siapa yang boleh sabar pagi, siang hari, berjihad malam hari, qiyamul lail, setiap hari puasa. Nabi Zulkifli boleh. Dan akhirnya dia boleh jadi pemimpin. Sabar semua. Orang ni sangat sabar. Waktu kena apa diuji pun, orang-orang kacau dia pun, dia tak marah. Dia boleh bersabar waktu dia marah. Nabi Zulkifli sangat sabar. Okay. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Nabi Daud, besi, Nabi Sulaiman, kuasa ke ataupun nak sebut jin ke, sebab dia boleh kontrol semua sekalinya. Ataupun dah sebut-sebut sebab dalam Quran cerita pasal jangan Nabi Sulaiman cakap dengan semua, boleh, tak ada masalah. Cincin pun boleh. Okay. Siapa tadi lagi? Daud, Sulaiman, Ilyas. Nama lain dalam Quran Nabi Ilyas, Ilyasin. Nama lain dalam Quran ayat yang sama, Ilyas, Ilyasin. So nama lain bagi dia Ilyasin, S-I-N. Di dalam fasahah bahasa Arab, orang Arab ni kadang-kadang dia suka tambah nun dekat ujung tu. Adakah di orang yang lain? Tak. Kalau Ilyas orang lain, Ilyasin orang lain, maka jadi 26 lah. Tapi dalam Quran 25. So dia adalah orang yang sama, tapi adalah nama lain bagi Nabi Ilyas, Ilyasin. Okay. Ilyasa, Ilyasa saya letak sebagai trademark dia waris. Dia mewarisi pemerintahan Nabi Ilyas. Dia mewarisi pemerintahan Nabi Ilyas. Tempat yang sama, kaum yang sama. Sebab tu nama dia pun hampir sama. Ilyas, Ilyasa. So Ilyasa mewarisi pemerintahan Nabi Ilyas. Lagi, okay. Ilyas lagi Yunus. Nabi Yunus ikan. Nabi Yunus ikan Nun. Lagi Nabi Zakaria. Di tempat, tempatnya Ba'laba. Ba'laba nama tempat. Kaum masih kaum Bani Israel. Start daripada Nabi Yaqub, Yusuf. Okay? Start daripada Nabi Yaqub tu adalah Israel. Start daripada Nabi Yusuf itu dah Bani Israel, iaitu anak. Bani tu anak, anak Israel. Anak Israel maksudnya kaum ni yang sama daripada Nabi Yusuf sampai Nabi Isa. Semua Bani Israel, cuma bezanya tempat. Nabi Ilyas dan Ilyasa dua-dua adalah dia punya keturunan Bani Israel juga, dan kaum dia pun Bani Israel, cuma tempat dia Ba'laba. Di Ba'laba tempat Nabi Ilyas dan Ilyasa. Okay. Nabi siapa lagi? Zakaria. Nabi Zakaria bapa kepada Nabi Yahya. Panjang pula kan. Lagi kalau satu kalimah. Dia kayu pun boleh juga. Dia najar. Dia pemotong kayu. Ataupun ujian pada dia lambat dapat anak, boleh juga. Ikutlah mana-mana. Nabi Zakaria, Nabi Yahya.
Nabi Yahya apa satu dia punya ciri dia. Ni Nabi-Nabi yang tak berapa kita selalu dengar kan. Nabi Yahya. Bolehlah kalau nak tulis hidup. Maksud dia hidup. Maksud Yahya tu hidup. Ataupun saya letak Nabi Yahya ini ialah Nabi yang sangat di apa nama? Dan dalam Al-Quran diletakkan hasura wa nabiyyan min as-salihin, iaitu nabi yang bujang yang tak kahwin. Sebab dia ni terlalu sangat suka beribadah. Dia jadi sufi. Dia jadi suka sangat ibadah. Dia tak kahwin. Nabi Yahya. Nabi Isa pun tak kahwin juga. Sebab Nabi Isa dinaikkan ke langit umur 33. Muda lagi. Muda. Tapi bukan kerana dia fokus ke ibadah ke apa. Dia semua Nabi suka beribadah. Cuma setiap seorang pun ada kelebihan yang Allah lebihkan lah berbanding yang lain. So Nabi Yahya boleh bujang. Nabi Isa nak tulis salib pun boleh. Padahal bukan dia yang kena salib. Tapi tuduhan kan orang Kristian kata dia yang disalib. Ataupun nak tulis langit. Sehingga sekarang Nabi Isa berada di langit. Hidup. Nanti dia akan turun balik. Turun balik. Kalau tambah umur dia paling tua lah. Ya, 33 naik atas baru kat langit lagi. Tapi kalau dia turun, katalah umur dia diambil semula, so jadi 34 tahun lah. Ya, apabila dia turun, dia masuk dalam keadaan masih muda lagi lah. Lagi Nabi Isa, itulah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad trademark kita nak letak apa? Boleh? Terpulang sesatunya kan? Ataupun kalau tanya saya letak ni lah Nur, cahaya. Sebab dia cahaya zahir dan batin. Dengan datangnya Nabi Muhammad, benar-benar secara fizikalnya kota Madinah yang sebelum datang, kelahiran Nabi kota Mekah sebelum datang Nabi Muhammad SAW memang gelap tu, gelap-gelap gelita. Gelap dari sudut rohani, gelap dari sudut jasmani, fizikal dan rohani. Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Madinah yang dulunya tempat yang sangat sehingga digelar sebagai Yathrib, iaitu tempat wabak penyakit. Masuk Nabi Muhammad, hilang tu semua tu. Tu jadi apa? Madinah tu munawwarah. Jadi pun cahaya. Cahaya tu sampai di langit dunia, Madinah tu memang bercahaya. Berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad Nabi yang mulia. Ibu-ibu, subhanallah, suatu benda yang sangat-sangat hebat sebagai kita letakkan apa yang Allah telah berikan kepada kita dalam petunjuknya Al-Quran, yang dalamnya terkandung insan-insan yang boleh kita jadikan sebagai suri tauladan, para nabi dan rasul. Kisah-kisah yang sangat membantu kita untuk terus menjadi manusia yang sangat-sangat dekat dengan Allah, yang terus memperbaiki diri melalui risalah Al-Quran, melalui risalah hadis, dan juga melalui risalah tajribah apa yang sudah berlaku pada umat sebelum ini, dan akhirnya menjadikan kita manusia yang lebih besar dia punya akalnya. Jangan tengok kalau satu isu viral, sibuk tengok yang tu je kan. Contohlah sekarang isu apa viral? Malaysia dia ada isu viral sendiri. Walaupun kat dunia, Iraq dan Amerika sibuk berperang, dia orang tak kisah. Dia ada isu dia sendiri. Sekarang isu apa ya? Gasak lah dia. Aku tak ada kaitan. Dalam Malaysia dia ada ni. Kalau masa 18-19 tu, sibuk 18-19 je lah. Dia ada isu dia sendiri. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan masa kita lebih terarah pada pembukaan 2020, banyak lagi benda yang kita perlu cari di hadapan kita, pedoman-pedoman untuk menjadi muslim yang lebih efektif, yang lebih baik ya, untuk masa akan datang. Ada soalan ke ibu? Silakan. Thank you.
Dan nombor-nombor tu. Yes. Dalam Facebook. Ibu-ibu yang sebelah sana dengar apa tadi? Okay, saya sebutkan sikit isunya ialah Ustaz tu sebut pasal malam Jumaat tak semestinya kena baca Yasin, membaca selawat tak semestinya 3,000 kali, baca-baca je lah, tak payahlah ada syarat-syarat tertentu lah Jumaat mesti baca ni, baca-baca ni kan. So, pada pandangan saya, ibu-ibu, ini adalah satu aliran yang tidak ada dia punya sanad dia sebenarnya. Walaupun dia masyhur, kan? Masyhur ini tak semestinya betul. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Kalau benda tu masyhur, tak semestinya betul. So, kalau ilmuan tu glamour, tak semestinya betul. Sebab dulu Fir'aun pun glamour. Dekat Makkah, yang masyhurnya masa Nabi apa nama nak berdakwah tu, yang masyhur ni semua kebatilan. So tak semestinya yang glamour tu adalah yang betul. Yang betul apabila dia bersambung kepada ada sanad. Agama ini semuanya ada sanad. Dia mesti sambung-sambung akhirnya pada Nabi SAW. Mesti akhirnya bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadis, dan bersandarkan kepada ulama, bukan cakap-cakap kosong. Jadi ibu-ibu, pemikiran ini tular di Malaysia sebenarnya dan di dunia lah, sebab mereka ini disokong oleh Saudi, kan? Dan ala pelihal, saya tak nak tak perlu pun kita nak sebut siapa nama tu, sebab benda tu dah tahu dah. Nama apa semua tu kita dah tahu dah, siapa golongan-golongan yang begitu. Apa yang saya nak bagi pada ibu-ibu tu saja yang penting. Yang saya nak bagi pada ibu-ibu ialah, di zaman ini fitnah itu datang dalam keadaan yang sangat nyata. Seolah-olah kita rasa macam, benda tu betul lah. Yang korang buat dia salah lah, kenapa nak betulkan? Yang betul pula nampak salah. Apa yang perlu kita lakukan sebagai kita orang awam? Apa yang mereka buat memang salah kerana bawa benda tu kepada orang awam. Kalau dia nak buat benda tu di kalangan akademisyen, okey. Orang awam ni tahunya nak ibadah je. Dia tak nak confuse. Bila ditanya kepada ustaz, okay, ustaz, ini apa jawapan ni? Ustaz berkata, dia ada 3 pendapat. Itu orang awam paling tak suka. Aku nak tanya, rapi je. Betul ke tak? Betul, salah ke tak? Jangan bagi semua orang awam buat keputusan. Confuskan orang awam menyebabkan orang jadi jauh dengan Islam. Sedangkan Rasulullah pesan, basyiru wala tunafiru. Dakwah kita kena bagi gembira-gembira supaya orang dekat dengan Islam. Kalau orang semua jauh dari Islam. So, orang baca Quran. Bukan tak bagi orang baca Quran. Itu prinsip dakwah. Orang awam kena buat apa? Yang pertama, banyak selawat. Banyak selawat, selawat akan pimpin hati kita untuk kita mengisahkan yang ni rasa betul atau tak betul. Hati kita, selawat dia akan bagi tawshilat pada kita. Sebab saya kata Nabi Muhammad itu yang paling penting adalah cahaya. Cahaya tu yang akan bagi nampak kita, ini macam tak kena dia ni. Tinggalkanlah, unfollow, block ustaz tu. Ustaz boleh happy. Betul, lagi banyak kita dengar lagi profil. Lagi kita ni orang awak. Saya pun orang awak. Saya tak berani dulu. Bila saya tak berani, saya takkan dengar. Dengar apa yang kita rasa hati kita. Banyak selawat, tapi kena syarat banyak selawat. Banyak selawat yang betul, hati kita akan rasa tenang.
dia tidak akan menyebabkan kita rasa macam, oh ya aku buat semua ni neraka. Macam Yasin masuk neraka. Selawat pun neraka, dia kata, ada seorang tu dia dah baca selawat 100,000 kali. Lepas tu ustaz tu kata, buat-buat semua ni bid'ah, bid'ah ni duduk kat neraka. Oh maksudnya selawat duduk kat neraka. Bukan kepada selawat Allah bagi limpah rahmat. Habis mesej cukup, tak payah nak pergi belajar ilmu hadis sahih tak sahih ibu-ibu. Selawat banyak, Allah yang akan bagi tunjuk hati kita. Kalau yang kita tak, kita rasa tak sedap hati, tak rugi kalau kita tak follow dia. Dan kita rasa sedap hati, kita follow dan dia dengar. Allah yang akan bagi takwa dia punya rasa itu kepada hati yang kuat bergantung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan soalan kedua, silakan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tak ada masalah. Benda tu adalah sir. Kalau kita tak baca lebih atau kurang, dia nak kata harap. Sunat pun tak masuk. Yang saya sebut tadi angka tu, sunat pun tak masuk. Dia semua perkara harus. Dengan niat kita lah. Niat kita insyaAllah dengan berkat tadi, kita ikut tarik petua tadi, ulama tadi, orang yang dekat Allah, kita dapat berkat dia macam tu. Tapi nak kata dia adalah perkara harus, terlebih terkurang tidak menjadi satu kesalahan langsung. Silakan. Ya tak? Oh, terpulang. Kalau boleh satu hari lah. Ya, cantiknya zikir-zikir ini adalah wirid, yang maksudnya apa? Diulang-ulang satu hari, esok satu hari. Contohnya, kalau kita dalam keadaan kita diuji pada hari itu, kita bacalah 127 tadi tu, 129 tadi tu pada satu hari tu lah. Dia bagi 10 hari pula, satu hari dia jadi 13-14 tu. Bacalah sekalian. Sebab saya rasa jumlah tu tak banyak. Kalau uji ni banyak-banyak, contoh macam 3,000, mungkin kita boleh bahagikan. Beri tiket-tiket asalkan kita boleh mencapai kita punya sasaran itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. So, mohon maaf ibu-ibu. Sekali kekurangan, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lagi. Kalau nak ganti kepada yang unfollow tadi tu, ganti kepada yang follow. Follow lah Ustaz Fahrul Majlis. Pululah Ustaz Muhyiddin, pululah Habib Ali Zainal Abidin Darul Muqtaba, pululah Syekh Nuruddin. InsyaAllah Allah akan bantu lagi.